Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar. Di tangan saya ini adalah Huawei MatePad Pro yang baru saja dilancarkan di Barcelona bersama-sama dengan beberapa produk lain, termasuk juga dengan Huawei MatePad yang biasa, yang mana ia mempunyai spesifikasi yang lebih rendah berbanding dengan yang Pro. Jadi tanpa buang masa lagi, mari kita lihat apa yang menarik dengan Huawei MatePad Pro bersama-sama juga dengan Huawei MatePad yang biasa. Huawei MatePad adalah tablet Huawei yang terkenal dengan penggunaan multimedia yang baik, lebih-lebih lagi pada pembesar suara dengan pengoptimasian daripada Harman Kardon. Kali ini Huawei melancarkan tablet baharu pula yang menjanjikan pengalaman yang lebih unik dan bersaing dengan iPad Pro. Tablet ini adalah Huawei MatePad Pro dan juga MatePad Pro 5G. Skrin adalah 10.8 inci dengan teknologi yang sama digunakan pada iPad Pro. Tetapi nisbah skrin pada MatePad Pro dan MatePad Pro 5G adalah 91% untuk nisbah skrin ke badan. Skrinnya juga turut menggunakan rekaan skrin berlubang yang mana membuatkan kamera 8 megapiksel dan bezel kelilingnya adalah sekata dan nampak seakan iPad Pro. Tablet ini dijana dengan Kirin 9905G dan dipadankan pula dengan memori sehingga 8GB RAM dan storan dalaman sehingga 512GB. Kamera belakang adalah 13MP dengan sistem pembesar suara yang sama iaitu Harman Kardon. EMUI 10 adalah sistem operasi yang digunakan pada tablet ini, yang mana EMUI 10 yang digunakan adalah sama sahaja yang ditemui pada Huawei Mate XS. Ini bermakna penggunaan multi tugasan adalah hebat dengan sokongan penggunaan 3 aplikasi serentak. Tablet ini turut menyokong penggunaan stylus M Pencil dengan rekaan bersegi dan menyokong pengisian nirwaya bermagnet seakan iPad Pro. Menariknya, apabila M Pencil ini dilekatkan pada tablet, notifikasi pop naik akan muncul untuk memaparkan jumlah bateri yang terdapat pada M Pencil. Bercakap mengenai bateri lagi, tablet ini menggunakan bateri berkapasiti 7250mAh yang mana amat besar dan tahan lama dan akan memastikan penggunaan harian anda adalah amat mencukupi. Untuk MatePad Pro yang biasa, bezanya hanyalah tiada sokongan 5G. Lain-lain spesifikasi, ciri dan rekaan adalah sama sahaja. Huawei MatePad Pro ini turut hadir dengan pelbagai aksesori termasuk pelindung yang turut berfungsi sebagai papan kekunci dan juga beberapa aksesori lain yang menarik. Untuk Huawei MatePad Pro yang bukan 5G, segalanya adalah sama kecuali pada rangkaian 4G dan 5G sahaja. Untuk rekaan pula, kedua-dua peranti ini turut mempunyai variasi yang panel belakangnya diperbuat daripada vegan leather yang mana adalah bahan binaan seakan kulit. Jadi itu sahajalah pandang pertama Huawei MatePad Pro yang mana mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi dan lebih berkuasa berbanding dengan MatePad yang biasa. Jumpa lagi dalam video aman sekarang datang. Assalamualaikum.